Masih aja ya, tetap syuting, alhamdulillah masih dikasih kesehatan terus, yang pastinya bersyukur. Bang, mungkin kesibukannya sekarang gimana nih Bang? Apalagi udah PPKM, udah turun level nih Bang. Masih aja ya, tetap syuting, alhamdulillah masih dikasih kesehatan terus. Yang pastinya bersyukur lah, masih ada aktivitas yang bisa dikerjakan. Bang, mungkin sedikit lagi kan Bang bilang kan mau ada ngundur mantu nih Bang. Iya. Nah, rencananya kan tadi mau di Medan, sekarang kan di Bandung. Mungkin ada cerita gak sih alasannya kenapa sih di Bandung Bang? Ya nggak ada cerita apa-apa ya bilang ke aku ya. Penting dia udah ngasih jadwal gini-gini, kita gini-gini gel ya udah. Karena aku udah komit dari awal kan kita bakal support dia sampai ke acaranya habis ya udah. Apapun itu kita jalanin aja. Nah bakal pakai adatnya Bilar ke Medan apa seperti apa sih? Wah, belum tahu, sampai sekarang pun belum tahu kita adatnya. Dari awal pun Bilar langsung ngasih di on the spot gitu, jadi nggak emang nggak ada bridging apapun. Bentuk supportnya dari Bang Adi sendiri kayak gimana sih Bang? Ya dengan aku datang ke acara dia, dengan aku support dia, dengan aku selalu ngobrol sama dia ketika berdua dan bertiga juga sama Arsya, itu bentuk support aku sih. Pasti dia ada waktunya dia capek, ketika dia ngeluh ya kita sebagai sahabat dia pastilah support. Nah, mungkin dia ada cerita kayak capek gitu Bang? Pastilah, karena ya tahu sendiri di atas stage tuh kayak dari 8 pagi sampai jam 8 malam dan harus menerima tamu juga kan ya. Kalau mau sukses sih harus capek ya, kalau belum capek ya belum sukses lah kalau kata Arafi seperti itu. Nah, tadi kemarin juga di acara sebelumnya itu sempat kasih support dalam segi bentuk pakaian batik gitu ya Kak. Itu gimana Kak ceritanya, boleh tahu? Ya Bilar Japri kan waktu itu, Gel ini nih yang lain-lain kurang batik ya Kak. Oh ya udah, kan gue udah janji juga mau support ya, kasih batik lah ke Moreno, ke Adlin, ke Bang Boril, ke Lintar dan beberapa teman lainnya. Ada berapa banyak kak yang? Nggak banyak. Keluarga inti aja. Sempat terpikirkan kak, akhirnya digunakan nih. Iya seneng banget lah karena Bilar langsungnya minta kan waktu itu kan, ya seneng banget lah kayak gitu. Berarti Bilar percaya udah pakai aku. Nah kak itu dikenakan biaya atau emang sebagai teman? Enggak dong, free dong. Itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Kalau kalian ikutin untuk aku pas kita ngeprank Bilar itu kan ada aku makin dia batik ya. Di waktu itu gue bilang, Lar, kalau lo nikah sama Dede, gue support batiknya. Dan alhamdulillah ini terwujud ya. Aku harus tepati janji ya. Alhamdulillah bisa berjalan seperti itu. Nah, bisa disebut salah satu kado lagi. Enggak, kalau kado beda lagi ada dong spesial. Nah kan bisa dibilang kan nanti kan kalau kemarin kan tasyakuran abang datang juga. Nah nanti pas lagi ngundung mantu datang juga apa gimana kak? Datang dong pastilah. Nggak mungkin nggak datang. Sampai habis acaranya kita bakal datang. Artinya nanti akan syuting akan berhenti juga ya kak di hari Minggu nanti pas ngundung? Iya kak, kebetulan aku bakal libur. Nanti kita ambil stoknya dari jauh-jauh hari. Dan sekarang udah ambil stok ya pasti bakal ada libur hari Minggu. Tapi Bang Bilar mulai hari ini udah tidak masuk kan? Udah libur ya, udah libur dari hari. Kenapa sih Bang? Karena emang ya, karena dia prepare harus siapin ini, siapin itu. Karena kan dia yang di itu kan yang bakal ngadain acaranya kan. Butuh tenaga juga lah gitu istirahat.